salah satu arti outcome sekolah SMP itu akan dilihat dari seberapa serapah anak-anak yang melakukan kegiatan pendidikan sekolah menengah atas umum maupun kejuruan. Harapan kami Pak Yesus Bersuci tahun ini, dan kami juga sudah sampaikan di provinsi kemarin, agar PBDB di tahun pelajaran 2017-2018 dibedakan antara siswa hasil ujian nasional berbasis komputer dengan siswa ujian nasional berbasis pensil dan kertas. Kami usul ini karena kami percaya bahwa teman-teman SMA SMK pun tidak mau mencolongan, ya kan ya, tidak mau mencolongan. Maka nanti sistemnya seperti apa, karena kita masih jauh, kami juga belum tahu apakah nanti PBDB yang SMA SMK sekarang ini sudah menjadi kewenangan provinsi akan langsung dikoordinasikan dengan provinsi, artinya satu sistem. Apakah masih diserahkan ke kantor cabang pendidikan kabupaten kota seluruh Jawa Timur? Kita belum tahu, tapi poinnya di bawah supaya Thank you.